seram, salam tangan dengan orang. Sekali lagi selamat datang dan juga selamat datang kepada para media ke sesi sidang media hari ini untuk filem Seram Sabrina, okey. Jadi tengok kita punya para media pun tadi sebenarnya diorang sudah pun menonton filem ni. Rata-rata semua macam ada yang tutup mata, ada yang seram. Nampak pula ada doll kat atas tu. Jadi sekali lagi selamat datang kepada semua para media. Nampak tadi ada macam banyaklah media kat sini. Abang Budi ada, Aimi ada. Jadi apa kata kita boleh mulakan sesi sidang media. Kalau ada pertanyaan kepada ketiga-tiga pelakon kita, kita boleh mulakan sesi itu sekarang. Okey. Jadi mungkin ada soalan daripada para media. Diorang belum ada lagi, diorang takut. Baru lepas tengok filem ni, tengah nervous lagi. Tapi apa kata, kalau saya mulakan dululah. Okey, saya tanya soalan dulu kepada ketiga-tiga anda. So nak tanya dulu soalan yang pertama. Biasalah kalau kita buat filem seram kan, especially Sarah. Tadi tengok pun, pagi tadi ada interview di Hot FM. Ada orang tanya, you pun ada share. Ada macam pengalaman ataupun kisah seram semasa penggambaran ni, betul ke? Betul. Yang mana satu tu yang seram tu? Salah satunya yang waktu kru kita kesurupan sih. Ada yang merasuki salah satu kru. Itu maksudnya sampai pada saat syuting terhenti sebentar. Kita semua penasaran, bukan takut ya. Kita kayak, oh akhirnya ada yang kerasukan gitu. Terus kita... Semasa penggambaran? Iya, wow. Kita semua keluar. Terus Luna Maya, dia pemberani banget. Dia bilang gini sama yang kerasukan, keluar kamu. Tapi kita maksudnya kasihan orang itu. Cuman memang karena kita penasaran, jadi semuanya keluar. Cuman it was okay, semuanya sudah diatasi. Akhirnya jadi syutingnya berjalan lagi. Ya, Sarah juga ada keluarkan satu artikel mengatakan yang sebenarnya yang salah satu lagi yang lebih seram adalah doll itu sendiri. Betul kan? Yeah. Jadi kita syuting di villa yang memang berhantu. Jadi waktu pada saat ada adegan si boneka ini, kan dia ditaruh nih kayak gini juga duduk kan. Terus ada salah satu hantu yang selalu mendekat ke bonekanya. Mungkin dia melihat, mengingatkan kepada seseorang atau nih kok bonekanya sama ya sama saya, mungkin ya, nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya dilihat, kalau misalnya ada orang yang mempunyai kemampuan bisa melihat ada sesuatu yang berdiri dekat dengan bonekanya. Tapi ini bukan boneka yang benar ya di bawah. Bukan, ini replika. Jangan risau ya para media, bukan ini ya. Bukan. Okey, jadi mungkin ada soalan daripada para media kita. Aimi mungkin nak tanya soalan? Abang Budi ke? Ada, okey. Saya Nisa di Berita Harian. Mungkin Luna sendiri boleh berkongsi pengalaman sepanjang penggambaran atau sebenarnya kamu sendiri seorang yang berani, bukan seorang penakut? Sendiri tidak terlalu... Bukan tidak percaya, tapi lebih kayak okay, maybe there is something, but I don't wanna like menantang untuk berjumpa atau untuk apa, tidak memberikan respect kepada mereka. I mean, I believe there's something out there, but doesn't mean I wanna kayak mana mau lihat, ayo sini lo lihat. It doesn't mean like that gitu. So I respect if there is dunia lain, tapi saya tidak merasa bahwa saya harus takut dengan itu, because I think we are more lebih, you know, compared to those kind of things. So for me, yeah, if you are strong inside and if you respect everything that in this universe, I think they will not ganggu juga ya. Saya pikir ya, sesama makhluk hidup dan makhluk halus dan tak halus juga kita harus saling menghargai saja. So I mean like we pray before we shoot and then we say permisi if there's anything like haunted place. We don't really like, you know, try to disrespectful. I mean we are Asian, we do believe in those kind of things, but for me doesn't stop me to, you know, to do what I do, even though it's dark, even though it's like really kayak I feel that the place is haunted, doesn't mean I have to like mau shooting, I'm scared. No, I just do my thing. I if I have to shoot, I shoot. If not, it's not because I'm scared. I've been living by myself since I was
17, 18. So for me, well, yeah, if you leave me alone in the dark in a forest out of nowhere, of course I'm gonna get scared. Tapi yeah, as long as I have like hundreds of crews, I know I'll be safe. So yeah. Bapak mana yang paling suka? In this movie, yang paling sukar saya rasa itu waktu saya ditimbun oleh pasir. Harus selama mungkin berapa detik ya? Lebih kali dari 5 detik. Yeah, around 10-15 second max. I have to hold my breath, and then harus kayak pasir. So, and then it was also my first experience untuk dikubur hidup-hidup. So setelah shootingnya selesai, specifically that scene, I was so tired. I don't know why. It's just so tiring. And then I feel that at that time, oh, ini rasanya dikubur hidup-hidup ya. You know, I mean, yeah, capek. It drain your energy. So itu saya rasa yang paling susah. Dan juga I think the whole movie for me it's quite susah karena we have a lot of scenes and we have how many days shooting days? 36 shooting days. So every day we come 1 hour to the location because it's quite far from Jakarta, 1.5 hours. So the shooting itself cukup melelahkan. Penat sekali. Tapi ya alhamdulillah di Indonesia sendiri mendapatkan sambutan yang gemuruh, sambutan yang luar biasa. So terbayarkan kerja kerasnya. And I hope also in Malaysia diterima oleh masyarakat Malaysia juga. Ya. Yeah. Jadi mungkin boleh komen bila orang Indonesia mengatakan awak sebagai ratu horror Indonesia. Mereka melabel kamu sedemikian. Begitu ya. I don't see that in a bad way. I don't think it's something bad to be. I don't know to be called as ratu horror because tetap ratu bukan. I see in a good thing aja lah gitu. Even though it's horror, tapi setidaknya masih ratu. So, try to embrace the title. But maybe because my next movie is going to be Susana. So, well, everybody knows her as a queen of horror of Indonesia. She's very famous. So, maybe because the title is Susana. So, yeah. Seperti itu. Dan kebetulan juga, like every horror movie that I played, it's a successful. So, yeah, I don't know what to say. I mean, should I be proud? But yeah, tepukan untuk Luna Maya. Thank you. Okay, ada soalan untuk Budi. Saya Budi daripada Budi.com. Pertama kali melihat kepada poster, mungkin ramai yang menganggap filem ini disamakan dengan filem-filem Hollywood seram yang lain ya, seperti Annabelle dan sebagainya. Mungkin kalian ada jawapan bagi soalan itu, mungkin filem ini disamakan, apakah persamaan? Dan juga sebelum ke lokasi, mungkin ada filem-filem yang menjadi rujukan untuk filem ini. Okay, thank you. So, yeah, we get that a lot. First of all, maybe yang bisa lebih menjawab soalan itu kepada sutradara maupun produser. Kita profesional aja sih. Pada saat The Doll 1 dibuat, sukses, cukup sukses ya. Ada Mbak Sarah di situ. The Doll 2 lebih sukses lagi, and then dibikin spin-off-nya. Mungkin saya melihatnya mungkin ada persamaan karena dari wujud yang kita pakai adalah boneka.
Tapi saya pikir kalau misalkan yang sudah menonton Annabelle maupun The Doll series ini akan merasakan perbedaan yang cukup jauh. Kalau saya melihat di sini, universe-nya The Doll itu ada pada Bu Laras yang selalu menyelesaikan case-case yang terjadi pada keluarga, pada pasangan, yang kebetulan ada makhluk halus yang masuk ke dalam boneka tersebut sendiri. So, I see it kind of different, but maybe medianya agak sama. So, kalau dari point of view saya sih seperti itu. But movies are just movie, whether you can enjoy it or not, whether you like it or not. But I don't think tidak ada yang menghalangi mau membuat bentuk film horor yang seperti apa. Sebelum adanya Annabelle ada Chucky juga. So mana yang duluan, kan kita tidak bisa bilang, oh karena Annabelle lebih successful, kenapa Annabelle nggak bisa bilang, kenapa bikin Annabelle boneka? Kan ada sudah sebelumnya seperti Chucky. So it doesn't matter anymore, karena as long as the content and the story is not exactly the same, they have their own story, they have their own pemain yang bisa membedakan juga. So for me, ya biar penonton yang nanti akan menilai. Mungkin Christian mau menambahkan. Ya jawabannya sih exactly sama gitu ya, seperti itu gitu. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan yang kedua tadi, reference movie apa yang kita tonton sebelum syuting. Kalau saya ini first time doing the horror movie. Biasanya saya drama, romantic comedy, drama romantic dan action dan lainnya. Saya banyak tonton film The Doll 2 gitu ya, karena emang dari Pak Rocky Soraya sebagai produser dan sebagai director. Cerita dari Sabrina ini adalah sequel dari The Doll 2, dan kebetulan banyak pemainnya sama, Luna dan Sarah. Saya ikutan di tengah jalan baru, jadi saya banyak nonton The Doll 2. Dan kemudian ada beberapa juga film Hollywood yang kita tonton sebagai reference untuk adegan-adegan takut, adegan-adegan kerasukan, dan juga beberapa adegan-adegan action gitu ya, seperti misalnya kelempar, jatuh, dan sebagainya. Tapi itu kebanyakan kita tonton untuk reference hal seperti itu. Kenapa baru kini kamu mengambil tawaran untuk membintangi film horor? Ya sebenarnya sudah banyak beberapa skrip atau cerita film horor masuk ke kita, ke saya. Saya baca-baca, karena di Indonesia tuh banyak sekali bikin film horror dan mostly sukses. Tapi kalau saya melihat yang nggak sukses banyak juga gitu. Tapi itu ada kayak semacam apa ya? Dibilang katanya kalau mau bikin film yang gampang bikin aja film horror, bisa cepet laku gitu. Katanya di Indonesia seperti itu. Tapi saya melihat bahwa kalau saya sebagai aktor, saya nggak hanya selalu ingin yang penting filmnya laku, tapi filmnya nggak bagus in terms of production value, pemain-pemain, dan production budget gitu ya. Karena film horror pun dibikin dengan murah bisa jadi, tapi saya tidak pernah ingin ada partisipasi atau involve di film yang murahan, cheap movie gitu. Nah ketika Pak Rocky menawarkan skrip Sabrina, saya baca, dari pembaca skenarionya aja sudah bisa mengikuti gitu. Karena biasa kalau film horror, kalau kita baca skenario yang hanya mengandalkan apa istilahnya itu, jump scare, kaget-kaget saja, takut-takut dengan hantu saja, itu kita baca skenario itu nggak berasa sebagai pemain. Nah di film ini agak beda karena ada jalan ceritanya juga, dan teman-teman tadi udah nonton semua, ada twist endingnya. Dan di situ karakter saya sebagai Aiden, saya cukup menarik, ingin mencoba untuk pertama kali film horror. Dan juga saya melihat bahwa The Doll 2, The Doll 2 itu cukup sukses di Indonesia dengan berapa? 1.2 million audience. Dan itu ukuran di Indonesia cukup bagus. Dan saya melihat ini bisa potensi untuk menjadi populer, potensi untuk menjadi sukses juga. Makanya, dan juga kita tahu hitmakers kalau memproduksi film itu tidak pernah murahan gitu. Dia punya budget yang bagus untuk production, kita bisa melihat dari hasil filmnya tadi seperti itu. Dan juga untuk doing the promotion at all.
Dan dari hal-hal tersebut, faktor-faktor tersebut, akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau mencoba untuk main film horror pertama. Dan akhirnya filmnya cukup sukses juga dan cukup bagus, dan saya cukup happy. Mungkin ada soalan lain daripada para media? Ada? Belum? Okey, saya pula nak tanya. Ini betul, betul ke orang kata kalau di tadi kalau kita tengok filem Sabrina dia ada satu scene tadi dia main permainan pensel Charlie. Permainan itu benar-benar wujud di Indonesia ke ataupun rekaan untuk filem ni? Kalau permainan pensel Charlie itu kayaknya dari Amerika deh. Jadi memang ada di sana ada permainan pensel Charlie dan waktu pertama kali baca skrip sebenarnya saya juga nggak familiar dengan permainan itu. Langsung Google ternyata ada permainan pensil Charlie. Jadi emang ada anak yang meninggal namanya Charlie. Katanya begitu, terus dipanggil. Ya itu seperti apa ya? Kalau dulu tuh ada Candyman yang sambil ngaca terus panggil nama 3 kali kayak gitu. Jadi kayaknya saya ngambil dari itu sama seperti permainan Jalangkung sebenarnya atau Ouija board. Tapi dengan pensil itu kan sama juga ada yes no gitu sama seperti yang ada tadi di film gitu. Dan Christian kemarin sempat main. Oh iya betul, kita sempat main ya. Iya, sempat main kemarin untuk jadi untuk promo ada video. Hasil videonya? Ada di Hitmaker ya? YouTube-nya Hitmaker. Ya, YouTube-nya Hitmaker. Jadi kita menantang satu sama lain gimana nih kalau kita main beneran pensil Charlie tapi sekali ini aja ya, enggak boleh diulang. Terus berhasil ya, ada gerakan berhasil. Sedikit lumayan, ada gerakan sedikit cukup tapi kaget juga sih ternyata mungkin karena ada Sarah di situ ya jadi agak beda semuanya tuh jadi beda ya macam Sarah kan Sarah sendiri dikatakan ada talent sixth sense boleh melihat tuh betul kan betul coba lihat di sini gimana jangan ada? Nanti takut di setiap tempat pasti ada sih ya Jangan Sarah. It's okay, enggak, nothing scary. So it's all good. Scary. Okay. Ada lagi soalan daripada para media? Okay. I touch from Star newspaper. I want to ask Luna. In the scene where you get possessed, you look like you were having fun, you know, playing the evil character. So can you just talk a bit about getting into the makeup and all that? Thank you. Yeah. Okay. So the most challenging part of making this movie is kerasukan because in my previous movie I also have that scene, particularly that scene that I have been possessed. So when I read the script, I was like, okay, it's another possessed scene. So obviously I'm not gonna do the same thing like before because what possessed me in the previous movie is not a demon if you notice it and if you see it in this movie it's a demon. So me and Rocky he's my director and my producer, we were like, you know, discuss about the situation, about the scene, what are we gonna do, what are we gonna, you know, make the scene look so different compared to the other one, to the other movie. So I was like, ngapain ya, gitu. And, well, once you're on your makeup, you know, you just free yourself and do crazy things, you know. I mean, when you're possessed, you don't remember anything, ya kan? I don't know. I've never been possessed, but makanya sama Christian sempat we watch like couple of like Hollywood movies, and then we saw a lot of scenes that the character been possessed. So I was like, kayak apa ya? Okay, maybe this is a demon possessed. So we created that scene. And, well, yeah, I have to admit it, I was having fun. I mean, I don't know. I don't know. I mean, I hope it berhasil. Kalau bagus ya, artinya kan lepas ya. Mencoba memberikan yang terbaik. Dan, ya, saya juga baru ditanya masalah scene ini. So,
I don't know what to answer. But if you see it that way, yeah, I was quite having fun. Because with all the makeup and I got to do something that obviously I'm not gonna do it in my real life. So yeah, I don't know. What do you think? Do you think it's good? Okay, thank you. Ada lagi? Kita punya media di Malaysia ni dia selalu mau sesi one to one. Lebih rasanya lebih kurang, manis. Kalau ramai-ramai kayaknya terlalu malu. Okay, jadi mungkinlah ada kata-kata terakhir, your wish untuk filem ini kepada Luna, Christian dan juga Sarah sendiri. First of all, thank you for coming. Thank you for watching the movie, and I hope all of you guys like enjoy the movie and bisa sedikit memberikan review yang menarik yang membuat banyak masyarakat Malaysia untuk datang ke Pawagam 18 Oktober dan menyaksikan Sabrina the Doll series, dan juga bisa menambah kesuksesan kita daripada di Indonesia sendiri. Okay, thank you. Ya, buat teman-teman media di Kuala Lumpur yang datang hari ini, terima kasih sudah menonton. Semoga filmnya menyenangkan. Dan juga seperti yang Luna bilang, semoga Sabrina bisa diterima di Malaysia. Mungkin ya karena satu dua hal kita punya culture yang sama, mungkin filmnya bisa cocok, bisa pas. This is my first horror movie. Semoga acting saya juga cukup menyenangkan. Dan semoga saya bisa dikenal juga tidak hanya sebagai pemain sinetron. Kalau di Malaysia biasanya selalu kamu pelakon drama ya. Gitu. Sekarang ya pelakon film bioskop, movie. Dan ya semoga kalian happy. Kalau misalnya kalian happy, kita juga happy. Thank you. Kayaknya udah disampaikan semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Semoga filmnya nggak hanya nakutin tapi melekat di hatinya. Jadi reviewnya bagus ya. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Tapi last but not least, selalu kalau Luna Maya di Malaysia kita selalu dengar disebut perkataan agak-agak berapa bintang yang mau kasih. Tapi kali nak tanya para media pula. Agak-agak berapa bintang mau bagi sama Luna, Kristen dan juga Sarah untuk filem ni? 5 bintang. Sekali lagi terima kasih kepada Luna Maya, Christian Sugiano dan juga Sarah Wijayanto untuk filem Sabrina. Kita teruskan sesi